Woi, awal jo datang, Mary. Tidak awal lah, bos. Sudah lambat 2 minit. Nah, aku tu menyindir. Apa itu sindir, bos? Sindir itu artinya aku cakap yang lain, tapi artinya yang lain. Contoh ayat, lawa je baju Mary hari ini. Lawa, bos. Ini murah saja lah, bos. 3 baju, RM10. Ya Allah. Ya, maksudnya sindir sudah tu. Kawan ni, mesti je aku mengajar. Aku cuba lagi. Wangi je Mary hari ini. Bos pun macam mana ini? Kau menyindir aku Kau cak aku berbau. Susah kau tu. Mengapa kau akhir datang kerajaan ni? Oh, itu bos. Tadi Jilan sebelah rumah saya mau belanak. Tadi saya pakai kereta tidak kasih tahu. Kereta mama pula sudah rosak, bos. Jadi saya jalan kaki mau turun di sini ya, bos. Bandar apalah lain kali. Bertelepon saja. Bagi tahu. Abah, buatkan ku minuman kopi 2 galas. 2 galas? Ada orang datang ah, bos? Oh, atau you mau kasih saya 1? Apa pula untuk kau? Aku nyuruh buat 2 galas 1 bukan apa. Supaya anda payah balik-balik. Abah masuk kopi aku dulu. Dah nyaman rasa aku ni. Dugal kali lah. Datang lambat dah. Sorry bos, sorry bos. Jiran sebelah rumahku kan beranak, bos. Adikku lagi pakai kereta dan bagi tahu. Kereta mama aku lagi rusak. Telefon lagi dia berkredit. Bagi tahu je. Jangan kau menipu Murata. Setahuku satu-satunya jiranmu itu silambut juga. Anda juga dia kan beranak. Adimu mana ada? Kereta apa tu lagi? Telefon dah berkredit macam mana tu? Telefon dah berkredit. Macam mana nak? Mun sudah telefon dah berkredit tak? Macam mana? Macam mana? Kalau kau tahu ni. Halo? Nombor yang anda dial tidak berkredit langsung. The number you dial is no credit at all. I repeat, no credit at all. Thank you. Kau ni Murata. Ini kan episod ke-8 sudah. Masih jadi kau lambat datang ni. Menipu lagi tu. Apa takkan jadinya kau ni kan? Aku kan jadi doktor pesuratan je, bos. Abang pergi tulis arah biodata pribadi, Rata. Maksud dia, bos, dia mau jadi postman. You sindir kan, Murat? Sindir? Takkan ku kan menyindir diriku sendiri, kawan itu benar. Minta minum mana, Nek? Oi, kopi ku tu kau minum mah. Ya kau, bos. Sorry, bos. Nggak sengaja. Aku tu kan mentes tadi. Mana tahu ada racun? Mentes mana tahu ada racun. Bisa ya su minum mana tu. Kau minum mah tu pulang jadi racun tu. Agak buatkan ku kopi lagi. Pergi buat lagi 1 racun tikus. Saya menyindir lah. I know you want me. I know I want you. I know you want me. I know you want you. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, sampai ke atas, tres, cuatro. Sama macam banar eh. Sama-sama. Boleh kau bodoh tu? Kalau kau bodoh? Sembahyang jemaah lah. Pukul 10 je baru ni. Sembahyang apa tu? Ya takkah silap. Sembahyang sunat duha lah. Anda sangka kau ni tahu je semua yang sunat ah. Bukan. Walaupun macam mana, sila haunya.
Yang penting kita ni umat Islam atau mesti tahu kewajipan kita ni sembahyang lima waktu tu. Lepas itu baru menambah yang sunat-sunat. Barulah diberkati oleh Allah. Amin. Eh, bos mana? Ada dalam bilik. Bilik? Oh. Man! Man! Benarkah di Syamat Laman ni? Ada. Ha? Baru jauh masuk tadi sebelum kau datang. Eh, jangan-jangan mati kali Syamat Laman ni. Mau dicuma tuh betul ini pacaran ni? Eh, jangan loh. Mana mahal lah mau kasih baik ini pintu. Eh, harga pelang kau pikirkan, kos-kosnya, yang penting Syamat Laman tuh. Kalau yang apa-apa macam mana? Maksud saya, pakai ini kunci sperma. Bah. Eh, jenggo buka tiap. Aku pun tahu jua CPU ni. Ha? Dari mulut ke mulut. Ha, kalau kau anda percaya, macam dia percaya mau-mau tu. Aku mencuba. Bah, mari. Abang ada studio lain. Ha? Abang yang ada abang studio tu kerja aku. Bukannya kau. Amin. Eh, bah. Eh, izin. Bah, sekarang saja tu. Bah, mau mata. Pika. Pakai kat mu dekat mu. Mat! Astaghfirullahaladzim! Mat. Kawan ni mata, buat suspend sewa mat. Lain kali kalau kau sembahyang atau bagi tahu mat. Ha? Ini sikit lagi pacar ni tadi pintu mah. Eh, Jinggo. Kalau kau sembahyang ni pun, dia jumpa yang melihat-lihatkan. Riak jadinya kali ya. kan bah mali badat ni pun lah. Dia payah melihat-lihatkan bah. Biar ikhlas. Mandar pelang tu, Man. Jinggo, apa tujuannya kan kau jumpakan aku pagi-pagi ni? Oh. Aku ni kan bertanya pendapatmu. Aha. Ada kawan aku melipun di malam kan bawa ke dia aku join buka production house. Eh, bagus je tu. Jadi? Eh, jadi? Dia bawa maksudku jadi ya tu. Jadi kau kemarin ni mengapa? Oh. Dapat duduk sana? Bah, sana. Maksud kau tu, Mat. Aku jumpa kawan ni. Kau bertanya pendapatmu. Apa soalnya? Okey ke indah? Mun okey, aku teruskan. Dan tu kan meminjam terus duitmu. Bah, kalau rasamu projek ini bagus, okey. Berapa kan kau pinjam ini kan? Jangan tak banyak, Mat. Aku ini jarang minta banyak ni. Kalau boleh apa yang ada dalam akaun bank mato, biar kau menggerak. Ya Allah. Mati berbisnis sama kawan ni. Mun semua kan kau ambil duit simpanan kau tu, apakan pemakai kau? Mat, baju kan ada pakar. kau mau buat production house ni mah? Siapa denganmu ni? Ada pengalaman ke indah? Mestilah Mat ada pengalaman. Ya pernah menggambar orang kahwin sekali saja. Itu pun kena reject Mat. Pasal gambaran dah nampak, patang. Tapi suara okey pulang. Kamera apa pakainya kan? Canggih Mat kameranya. 7 AC di sini, HD lagi. Aku macam mana boleh? Entah, tapi ada pula orang cerita aku pasal penutup anu depan kamera tu. Anda dibukanya, anda tahulah masalah teknikal kali. Teknikal kali maksud buat teh. Anda pula aku tahu tu. Kawan ni nama rati. Nyamuk tadi ada pasal HD. Apa HD ni kan? HD tu anu barang-barang canggih tu, anu teknologi terkini tu. Faham ku teknologi terkini, tapi maksudku apa HD ya tu ah? Nampak? H apa? D apa? H kena? Hebat dong! Lurus kini dia jadi kawan ni. Entah, dah bilang ku tahu. Kawan ni jinggo. Membuat production house ni boleh saja. Tapi cari dulu ilmu. Bukan barang permainan ni. Mat. Tapi kawan tani seorang itu macam sila buah. Okey juga yang membuka production house. Terbali rumah baru, kereta baru. Apa ni? Belayar sana sini. Datuk dapat beli perabot baru lagi. Nak membayar pekerja. Okey juga tu. Nah, orang jangan diikut. Orang dengan caranya. Ketari dengan cara ketani. Bukan kudangki jingko. Tapi barang-barang macam ini. Tanggungjawab ketani juga. Bah. Tanggungjawab apa? Nah, orang membuat televisyen ini. Bah. Mesti mahir. Kalau anda ada pengetahuan, belajar dulu cari pengalaman. Lagipun buat barang televisyen ni, menanggung maruah negara ni. Menanggung maruah negara apa terpulang? Nah, contohnya. Barang televisyen ni, rancangan televisyen kata ni tu bah. Bukan orang kata ni melihat tu. Orang luar negeri melihat je tu.
kalau terburuk, contohnya teknikal tanda bagus, cerita tanda bagus, nah, apanya diorang, macam maninya cerita Bruneinya, anda lawak, buat asal dapat duit saja. Nah, siapa malu? Ketani jo yang kena kan, maruah negara ketani jo tu. Benar tu, Mat. Aku merasa ini yang cuma ini, Mat. Aku merasa jadi pelakon dulu di penerbitan nano swasta ni, production house ni. Jadi ekstra pelanggannya, sedikit nganya, anu melintas ke nyawa. Nggak ada berbayar, Mat. Sampai hari ini dia berbayar. Kesian juga dia kutu. Sampai kau makan tengah hari-hari ini, Mat. Nggak ada usin kuah. Cuma nak makan tengah hari. Dah, macam tu aku dah tahu kau. Trik si badar. Bah Marita aku bawa makan. Aku pun lapar aja ni. Sungguh? Sungguh. Bah Marita. Sana pintu, Mat. Di mana makan-makan? Di mana saja, Mat. Bah. Yang penting halal. Apa kamu ni? Macam orang kan bersilat teranya. Ah, apa pulang bersilat Bang Murad? Kami itu belajar teknik-teknik penggambaran. Pasal kami dah lagi lama kan kerajaan. Aku jadi kameraman. Kalau kau sudah jadi kameraman, Syah Sebulah ni Grinty jadi music man ni. Apa tu music man? Sound man lah Bang Murad. Sound man kah? Tekuyong man kah? Apakah keluang man kah? Yang penting aku mau juga aku jadi cableman. Juru temali. Saya boleh kah? Mau juga. Mary pun boleh. Mary boleh berambus dari hidup kita ni. Bye bye Mary jamaah. Kamu yang kan jadi kameraman apa ni? Semua-semua segala ni. Kamu pandai kan buat kerja? Ya tak, kameraman kan belajar. Cuba kita cek. Apa yang kamu belajar? Kalau kita kan tahu kamera tu kalau tani pusing ke kanan, tani panggil pan right. Pan right. Lepas tu kalau tani pusing ke kiri, tani panggil pan left. Kalau tani ke depan, kita panggil pan drive. Lurus kan? Aku tahu sudah tu. Salah. Kalau ke depan, tani panggil ranjat. Ganjal bunyinya. Kalau ke belakang? Kalau ke belakang, ia buat sini ghostan. Ghostan lah. Misteri. Kalau ke siring? Siring ke taming. Benar kah kamu belajar ni? Dari mana kamu belajar ni? Nina, Abang Jingo salinkan dari internet. Katanya bagus ni teknik ni dari Hollywood. Cerita baca. Hollywood mana ada? Mollywood baru ada. Mana? Itu? Teknik menggunakan teknik menggunakan peralatan pencutingan mengikut kemahiran harimau berantai. Patut tah salah. Jangan diikut ni. Sasat ni teknik sasat. Kalau kamu teruskan juga, hancur ni industri tanah air. Dunia televisi tanah air kita ni. Mulat. You banyak cakap You ni pandai sangat kah? Aku bukannya kan nambung Ria itu bukan sifatku tu. Aku adalah tahu sedikit. Dulu aku pernah kerja sebagai kru penggambaran. Jadi taulah sedikit sebanyak atau. Kalau macam tu Zek, boleh kita bagi contoh. Bagi tahu kami mana yang salah tadi. Dapat juga. Boleh. Yang pertama sekali. Yang salah atau? Cikgu kamu tu. Pasal si Jinggo Abang Jinggo. Salah tu jangan diikut. Yang keduanya, kamu punya pen right, pen left atau lurus sudah. Hendak lurus. Tapi yang apa? Ranjat, ghostan, ketaming itu enggak ada tu, enggak ada. Habis satu kalau bukan ranjat, ketaming itu apa tah? Kalau ke depan itu kita panggil track in. Kalau ke belakang kita panggil track out. Kalau ke siring kita panggil grabbing. Bukannya ketaming. Grabbing, ketaming, crab, ketam, hampir sudah betul. Kalau cuma tu, betul kita ni belajar sama Bang Murad tu. Baik lagi. Indah boleh. Indah. Jangan karita ilmu Siapa karita ilmu hidup tidak berkat Aduh, Mary, bukanku karit ilmu aku tahu sedikit genya. Kamu kalau kan belajar, carilah tempat yang benar-benar yang pandai mengajar. Jangan tahu sikit saja kamu sudah kan belajar orang atau. Lagipun kamu mesti ingat,
banyak orang luar masa ni datang ke negara kita ni yang mengakun pandai. Tapi sudah disuruh buat, langsung dia tahu apa-apa. Diorang gunakan duit ke nyeba. Habis satu, di mana tadi kan belajar ni? Oh, kan belajar lah. Agak tak kamu ke vocational sana? Vocational ada ke Bang Murad? Ada. Kamu kan belajar ke Taming tadi kan? Sana ada belajar mengatam kayu tu apa? Jadi kan, ia tahu lah manusia tu sebenarnya. Walau bagaimanapun, yang cerita yang kami paparkan tadi itu tidak ada kena mengena dengan hidup ataupun yang mati. Nah, kalau habis kita akan tahu lagi apa cerita yang akan datang, apa lagi ragam-ragam manusia akan datang, sama-sama kita dilihat sedutan yang akan datang ini. Sakit jantung. Hatiku sakit macam mana? Tidak kau pernah terfikirkah? Pernahkah kau merasa jiwamu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Maafkan aku sayang, kerana menyakitkan hatimu. Pernahkah? You jangan curi duit syarikat, Murad. Itu namanya pecah rumah. Pecah rumah jiranmu? Astaghfirullahalazim. Murad! Mini! Assalamualaikum ahli kubur. Hasnah! Insaflah! Insaflah! Insaflah, wahai manusia, jika di... Dia hisap dadah, Bang. Ha, banar tumat! Sebab itu jadi itu macam, Bang. Banar tumat! Banar! Maradona, Bang. Kenapa itu? Pasal dadah juga kena gantung itu. Artis barat tu banyak, Bang. Nganya semua yang lembik-lembik. Lambut-lambut. Anu biasa tarik menarik. Dan tak kau sadarkan dirimu. Ketanian ini dalam kategori zaman kuratu sudah, bah. Hei, Mat. Bukannya kerja aku, Mat. Aku kan mengurus band. Ya tangan dimainkan akan datang tu, insyaallah. Semoga kita ni berjumpa lagi di keluaran yang akan datang. Salam kegembiraan dari Abang Mat. Bye-bye. Seperti orang yang mesum dalam hatiku. Di hatiku setahi babak guguran air mata jatuh ke bumi. Kau seakan tak menghiraukan walaupun terlihat matamu.
yang berbeda.